Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin Wakapolsek Kembangan AKP Herjon Cilaban mengunjungi TPS sementara di Jalan Raya Joglo Kembangan Jakarta Barat. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kegiatan peduli sampah dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan serta membantu petugas PPSU membersihkan lokasi TPS Joglo dan Wakapolsek Kembangan secara simbolis memberikan bantuan berupa perlengkapan kebersihan, masker, dan sarung tangan kepada pengelola TPS Joglo. Pada kesempatan tersebut, Wakapolsek Kembangan mengajak semua personil yang hadir untuk meningkatkan kesadaran dan bekerjasama mengelola sampah untuk hidup sehat dan bernilai sehingga mewujudkan lingkungan yang bersih dan menjadikan Hari Peduli Sampah Nasional sebagai momentum untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah dengan menerapkan reuse, reduce, dan recycle. Demikian dilaporkan oleh Kanit Binmas Ibda Edi Suryadi. Salam Tribrata.